Terima kasih pada hadiah topi ni orang Johor. Ya. Pada Johor Bahru lah bawa topi ke Kerajaan Pulau Timur. Terima kasih. Terima kasih kepada hadirin hadirat yang dapat meluangkan masa. Sini. Walaupun kita tak ada siakan bas ya. Tuan-tuan hadir dengan Tuan Hatsuan Sukarela untuk bertemu betul pada petang ini. Terima kasih kepada saya cuma nak ingatkan adalah 12 Ogos nanti kita keluar awal dari membuang undi. Oleh kerana saya bertanding atas tiket Perikatan Nasional, kempen saya undilah Perikatan Nasional. Boleh tuan-tuan? Boleh! Ini kita negara demokrasi, tidak ada sesiapa pun yang ada hak untuk memaksa tuan-tuan undi parti mana-mana. Undi adalah atas sukarela kita, atas kepahaman kita, atas keyakinan kita kepada mana-mana parti yang akan memberi khidmat terbaik kepada rakyat Kedah. Kedua-dua pihak telah pun membuktikan prestasi masing-masing waktu mereka menjadi kerajaan, waktu kita jadi kerajaan, telah menunjukkan prestasi masing-masing. Tempoh berkempen ini hanyalah untuk bertemu mata, beramah mesra, saling kenal mengenal. Bukan lagi tempoh untuk meracuni pemikiran sesiapa. Apatah lagi cubaan untuk menimbulkan keraguan, kebimbangan, tuduh-menuduh. Takkanlah dalam tempoh 12 hari itu digunakan sebenarnya untuk menimbulkan kebencian untuk tuduh orang ini. Dalam tempoh 3 tahun kita sudah ada masa yang panjang, ataupun 5 tahun sepenggal ini kita ada masa yang panjang, masa yang cukup untuk mengambil apa-apa tindakan yang penting kebajikan rakyat, keadaan keselamatan negeri, kemajuan, pembangunan, keselesaan, kebahagiaan itu dapat diterjemahkan dalam tempoh 5 tahun kita memerintah menjadi kerajaan. Walaupun saya jadi MP ini 3 tahun saja, tapi saya telah memberi komitmen 200% yang terbaik sedaya upaya saya. Mungkin ada lagi perjuangan usaha-usaha yang belum selesai. InsyaAllah pada 13 Ogos akan bermula satu kerajaan baru di Kedah ini, dan saya harap Perikatan Nasional dapat mengekalkan pemerintahan di Kedah Darwaman dengan sokongan dan dukungan daripada adik kakak sekalian juga. Memang akan ada serangan-serangan, akan ada serangan untuk mengubah pendirian kita di minit-minit akhir KP ini. Saya pada petang ini mengajak tuan-tuan semua membulatkan tekad, mengejapkan pendirian, meneguhkan hati itikak untuk istiqamah bersama dengan Perikatan Nasional dalam PRN Negeri Kedah kali ini. InsyaAllah itu saja rayuan saya kepada tuan-tuan. Kekal bahagia bersama dengan keluarga masing-masing, tenangkan pikiran, tak payah serabut dengan benda-benda bodoh yang akan dibawa kepada kita untuk memenangi hati kita, tetapi selepas 5 tahun kita akan menderita selepas benda itu. Mereka telah berjanji bermacam-macam selama 25 tahun. Hari ini jadi kerajaan, besok minyak turun. Saya ulang. Saya ulang. Buat 13 hari ini, mari nak mengelirukan orang ramai pula. Tentuk sekalian, kita dah kenal lah mereka tu siapa. Kita tahu lah pada sisi mereka 8 bulan ni apa satu pun tak tercapai. 12 hari mai lah bohong kita angkut bah, angkut segala jentera kerajaan. Mai nak menunjukkan kata mereka bagus di sini, padahal orang kenal lah mereka. Betul tuan? Kami kenal lah apa tu. Apa yang tu main kecoh kami? Kami pun kerti lah. Sekarang apa tu dik? Jangan anggap kata orang bodoh. Betul sekalian, kita angkat tangan sekali. Haruna bertemu mata dengan para pemuni.
Datang tadi dalam bola di Pulau Timur. Tapi dia kaki ya keluar lah. Gagal ambil bola pulun ke muda tak sedar diri ya. InsyaAllah esok ni sebenarnya dah ada pengundian awal 8 bulan ke kan no? Pengundian awal ni polis, sentera, ahli keluarga, saya ambil kesempatan ni lah. Kalau mereka dengar melalui rakaman kita ni, para pengundi awal zaman PH ni, dia balik kepada zaman BN mula-mula dulu ni. Adalah dulu-dulu ni kita ada cerita ada bos yang tolong pangkah bagi anak buah kan no? Sekarang ni mungkinlah tak berlaku macam tu dah. Tetapi saya dimaklumkan adalah tekanan-tekanan, pesanan-pesanan daripada bos mereka untuk mengundi PH, BN. Kata ni tahun 2023 dah, mana boleh paksa-paksa orang aku tu. Orang pun dah ceretik je. Satu-satunya hak, salah satu hak yang dijamin dalam perlembagaan untuk seluruh warga Malaysia yang merdeka ni adalah hak untuk mengundi dan memilih parti politik yang disukai untuk diundi. Jadi hak tu terjamin dalam perlembagaan. Kalau ada ramai paksa kita mana bagi tekanan, urutan untuk kita mengundi pihak-pihak tertentu yang disuruh, maka itu tak perlu dipatuhi. Kerana dalam perlembagaan Malaysia, hak kita untuk mengundi itu dijamin. Tak ada siapa boleh main paksa kita. Kalau hang tak mengundi ni, hang hilang kerja. Tak boleh. Ini tahun 2023 dah, bukan tahun 73 ke 83 dah. Jadi saya rasa itu sajalah pesanan untuk para pengundi awal besok. Pengundilah dengan tenang. Pilihlah Perikatan Nasional untuk kerajaan yang bersih dan stabil. Itulah harapan kita kepada para pengundi dan ahli keluarga para pengundi awal yang akan membuang undi mereka besok. Di semua negeri, bukan hanya di Kedah ni lah. Di semua negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah, mengundilah dengan bebas.